Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, semalam dia buat site visit, hari ni saya pula nak buat site visit. Okay, ada yang live tengah hari ni, nak juga tengok bagaimana rupa rumah dia ni bila datang kat sini. Ya Allah, nak tengok ada ke pekerja buat kerja. Site visit. Saya tengok seorang lagi ni. Nak tengok ni lah. Inilah rumah ni yang semalam dia site visit ni. Dia punya lalang bukan main ni. Okay. Dia suruh kita buat site visit lah. Kita site visit. Macam inilah keadaan rumah dia. Cantik tak? Cantik tak? Saya tak nak masuk. Saya tak nak masuk dekat laman rumah ni. Takut nanti dia kata menceroboh pula. Saya tak nak masuk. Kita tengok pada luar. Kita tengok pada tepi jalan. Kita tengok. Okay, so kita tak nak pergi kepada border. So kita tengok pada luar je lah. Keadaan dekat sini. Okay, boleh tengok sendiri kat sini. Dia tak payah pun bawa saya ke sini. Saya boleh datang sendiri. Okay. Kita boleh tengok keadaan kat sini sendiri. Cantik tak? Ni rumah terbengkalai ke apa ni? Sebenarnya lokasi rumah ni tak jauh pun daripada rumah saya. Nak tengok puas-puas ya. Okay. Cukup aku, saya tengok pada luar pun saya tak selera dah tengok ke dalam ni. Okay, dia tak buat site visit. Macam mana dia boleh tunjukkan rumah dengan penuh lalang kat sini dan tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa nampak ada progres pembinaan dekat sini, macam rumah terbengkalai. Saya pun tak tahu lah. Dia punya plaster pun tengok dengan dawai saja. Entahlah. Saya tak tahu rumah apa dia. Tengok ini jalan masuk dia, saya pun tak tahu pintu dia mana satu lah. Depan dia tingkap. Betul lah yang apa yang dia cakap, menghadap hutan. Menghadap ke hutan dia punya ni, dia punya depan, menghadap ke pagar. Okay. Tak ada pintu pun kat depan. Macam mana dia boleh pasang terbalik ke, saya tak tahu lah. Okay. Sebab dia suruh kita site visit, kita pergilah site visit kan. Orang suruh kita site visit, kita pergi site visit. Kita tengok sendiri macam mana keadaan rumah ni macam mana. Kita tengok sendiri. Inilah satu construction yang sangat-sangat hebat. Yang kata rumah, rumah yang first menjadi macam ni. Apa lagi yang rumah lagi yang 100 tu? Saya tak tahu. Okay, dia kata dia dah collect apa, dekat 200 orang dia dah collect. Dia kata ada 100 tapak yang dia dah buat. Yang tapak ni juga dia pergi tunjuk lah. Dan dia cabar kita untuk buat site visit. Tapi saya tak berani nak masuk ni sebab nanti ada jadi point kat dia. Dia kata kita menceroboh pula ni. Okay, kita duduk kat depan rumah dia ni. Kita duduk kat depan rumah ni, kita tengok berapa banyak dia tengok lalang. Lalang setinggi dia tak tahu lah. 3 kali tinggi saya pun saya tak tahu. Macam mana keadaan kat sini. Sama-sama. Dan tak ada sebarang construction, tak ada sebarang construction yang berlaku di sini. Tak ada apa-apa progress pembinaan yang saya nampak. Saya nampak just pasir je kat depan tu. Memang tak nampak orang yang membina pun tak nampak, apa tak nampak. Okey.
So ini yang dia nak tunjukkan dekat orang ramai, rumah ni lah. Dia nak tunjukkan orang ramai seolah-olah apa yang dia buat adalah benda yang betul lah yang dia kata. So hari ni kita pergi tengok sendiri dia punya rumah, macam mana keadaan rumah dia. Okay, cantik kan? Okay, sangat-sangat cantik rasa je. Mana depan? Saya pun confused mana dia punya depan, mana dia punya belakang sekarang ni. Nampak pintu ya. Okay, saya rasa panas hari ni. So saya rasa tu saja kot. Nanti kita pergi cari pula rumah-rumah dia yang lain. Okay, so kita kenal kontraktor-kontraktor dia pun kita kenal. Okay, ada kontraktor-kontraktor yang mengadu dengan kita pun ada. Okay, tak apa. So kita jumpa lagi di site visit yang lain. Okay, selain daripada tu kita tengok lah, kita tengok kebongkakan dia macam mana, kebongkakan dia tu kita tengok kat mana, sejauh mana dia nak wayang pancak tu kita tengok. Okay, tak apa, kita tengok. Dia rasa dia kata dia just ditahan pada apa pihak polis untuk membantu siasatan, seolah-olah membantu untuk selesaikan masalah jenayah yang dibuat oleh Juta Kelulut ialah konon-kononnya. Tak apa, sebelum dia nak perangkap Juta Kelulut, Juta Kelulut pun dah perangkap dia dulu dah. Okay, kita, nanti mungkin saya keluarkan beberapa video lagi, saya akan keluarkan. Saya tak nak checkmate lagi, kita akan buat game over pula lepas ni. Okay, tu saja. Saya dah panas ni, terik kat tengah-tengah ni. Itu saja. Okay, di last kita tengok dia punya taman. Okay, so itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.